Hari ini kita akan bikin nasi goreng oat yang gak kalah gurih dan nikmat, pastinya bergizi pakai cracker rolled oat. Supaya tekstur roll oatnya ini cocok untuk dijadikan nasi goreng, pertama-tama kita perlu rendam dulu roll oatnya ini dengan telur, lalu kita diamkan 1-2 jam atau bisa juga semalaman. Yuk mulai dengan konsumsi oat 2 scoop per hari sebagai sumber serat yang baik untuk kesehatan, dan juga kandungan beta-glukannya ini dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah disertai dengan gaya hidup sehat. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masak aja sesuai dengan selera. Dan aku juga mau campur dengan nasi merah. Kalian bisa campur dengan grains lainnya juga ya. Untuk resep lengkap, udah aku share di YouTube channelku ya. Yuk, cek social medianya Quaker Indonesia. Bakalan banyak inspirasi kreasi oat yang pastinya nikmat dan bergizi.